Apa maksud Quran itu disaksikan? Apa maksud solat subuh itu disaksikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mentafsirkan apa maksud solat subuh itu disaksikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya apa maksud sembahyang subuh itu disaksikan, kata Nabi, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bil-nahar. Ada malaikat-malaikat yang bergilir-gilir duduk bersama kamu siang dan malam. Wa yastami'una fi sholati subhi wa fi sholati al-'asr. Malaikat ini dia bergilir-gilir, tetapi waktu pertukaran shift mereka ialah pada waktu subuh dan asar. Fa yakhruju alladhi ba'du fikum, maka malaikat yang telah habis tugasnya tadi naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimanakah hamba aku ketika engkau meninggalkan mereka tadi? Fayaqulun, maka malaikat berkata, ataynahum wa hum yusallun, kami datang berjumpa dengan mereka, iaitu pada waktu subuh mereka sedang solat. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan ketika kami tinggalkan mereka juga, mereka sedang solat. Jadi ini maksud sembahyang subuh itu disaksikan. Tertinya para malaikat ini mereka turun naik, memberi laporan kepada Allah. Segala laporan itu diberikan sebaik saja solat subuh itu ditunaikan. Jadi bila mereka naik solat subuh, mereka tengok orang tadi sedang sembahyang. Semalam pun ketika mereka turun solat subuh, orang itu sedang sembahyang. Jadi ini maksud sembahyang subuh itu adalah sesuatu yang disaksikan. Tuan-tuan, bila solat subuh itu menjadi suatu waktu yang disaksikan, biasalah setiap benda yang kita telah dia jadikan satu penyaksian, mesti kita buat dengan betul-betul. Contohlah di kawasan kita ini, Menteri Besar Selangor nak datang, nak sembahyang di masjid tuan-tuan ini. Beliau datang untuk mengiringi Tuanku Sultan. Sultan nak datang sembahyang ke sebuah tuan-tuan ini. Agaknya macam mana persiapan tuan-tuan? Adakah persiapan tuan-tuan sama macam tuan-tuan sama ustaz muda? Takkan sama. Sudah tentu jalan raya yang berlopak akan terus diturap. Sampah-sampah di tepi jalan akan segera dikutip. Lokan-lokan tersumbat tempat berternak nyamuk akan segera dibersihkan. Tandas-tandas yang kuning dan menghijau akan segera dibaiki. Takut-takut Tuan Sultan sakit perut nak buang air, tengok-tengok tandas kuning, malu tidak? Sebab dia datang nak menyaksikan. Dan bila dia datang, dia tak datang seorang. Macam-macam akan datang, termasuk TV3. TV3 memang telah terkenal laporannya agak sengit sebelah. Sebelum dia memberikan laporan yang bukan-bukan, sudah tentu tuan-tuan akan baiki surau ini dalam keadaan yang sangat sempurna, supaya bila laporannya keluar nanti, laporannya bagus, memuaskan hati. Begitulah solat subuh. Solat subuh ini dia sembahyang yang akan disaksikan depan Allah. Allah tanya malaikat, macam mana kau tinggalkan hamba aku pada waktu subuh itu? Mereka sedang solat ya Allah. Di mana mereka solat? Mereka solat berjemaah di masjid ya Allah. Mereka solat berjemaah di surau ya Allah. Maka ketika itu cuba lihat laporan yang diberikan kepada kita
sudah pasti laporan yang cukup baik. Laporan yang sampai kepada Allah, laporan yang cukup baik. Ini yang kita nak. Sebab itu dalam ayat ini Allah beritahu, jaga-jaga sikit ya, solat subuh. Jangan sekali-kali kita tunaikan dia sambil lewur. Jangan sekali-kali kita tunaikan dia sekadar melepas batuk di tangga. Sebab dia suatu solat yang dipersaksikan terus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, solat subuh ini perlu dan wajar, dan ada sebahagian mazhab mengatakan wajib ditunaikan secara berjamaah. Supaya ketika dia dipersembahkan di hadapan Allah, keadaannya sangat sempurna. Pada suatu ketika datang seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang laki-laki yang buta. Beliau telah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ila al-masjid." Aku ni buta, ya Rasulullah. Tak ada orang nak pimpin aku bawa pergi masjid nak tunai solat subuh. Dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri keizinan dan kelonggaran kepada dia. Kalau boleh, biarlah dia tunaikan solat subuh itu di rumah saja. Sebab tak ada orang nak pimpin dia. Tapi Nabi bertanya kepada beliau kembali, "Hal tasma'u nida'a bis-salah?" Ketika engkau berada di rumah itu, engkau dengar tak seruan azan subuh? Hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah, as-salatu khairum minan naum. Kau dengar tak? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, "Dengar ya Rasulullah." Maka Nabi berkata, "Kalau begitu, hendaklah engkau datang menunaikan solat subuh di masjid. Fa'ajib, hendaklah engkau datang sambut azan tersebut, datang solat di masjid." Ya tuan-tuan, kalau seorang buta pun Nabi suruh dia datang juga untuk tunaikan solat subuh berjemaah di masjid, sedangkan dia tidak ada orang yang nak membantunya, bagaimana dia nak mengharungi padang pasir yang gelap, yang penuh dengan kala jengking, ular padang pasir? Dia minta excuse dengan Nabi. Nabi kata, "Kalau dengar azan, kamu kena datang juga ke masjid saya." Begini Nabi SAW mengajar umat bagaimana nak menunaikan solat, terutamanya solat subuh, mesti berjamaah. Kalau kita tengok sepotong hadis Nabi SAW, satu hadis yang sahih juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadi," demi nyawaku yang berada di tangannya, "laqad hamantu an amura bihatabin fayuqaba thumma amaru bis-salah fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayaqumun nas summa ukhaliba ila rijalin fa'uharibu alaihim buyutan." Maksudnya, demi nyawa aku berada di tangan Allah, nak sangat aku ni menyuruh pemuda-pemuda himpunkan kayu api. Kemudian bila kayu api itu telah dihimpunkan, aku akan suruh orang menunaikan solat di masjid. Dan selepas itu, aku akan pergi ke rumah orang-orang yang sembahyang di rumah ini, dan ingin aku bakar saja rumah mereka. Lihat bagaimana tegasnya Nabi SAW terhadap solat berjemaah ini, khususnya solat subuh. Sehingga Nabi berjanji nak bakar saja rumah orang-orang yang tidak menunaikan solat subuh ini secara berjemaah di masjid. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW setelah diperhatikan oleh seorang sahabat bernama Abu Ta'ib bin Mas'ud, beliau berkata, "Man sarrahu an yuqi Allahu ghadan musliman falyuhafiz ala hadhihi shalawatil khams haythu yunadi bihi."
hendak berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang gembira, maka hendaklah dia menjaga sembahyang 5 waktu sehari semalam dan ditunaikan di tempat di mana ia diseru. Maksudnya di masjid. Di masjidlah tempat orang menyeru menunaikan solat. Siapa nak gembira bertemu Allah di akhirat nanti, tunaikan 5 waktu sehari semalam di masjid. Fa inna Allaha syara'a li nabiyikum sunan al-huda. Allah Subhanahu wa taala telah mentasyrikkan kepada nabi kamu satu sunnah yang sangat baik. Wa innahunna min sunan al-huda. Walau annakum sallaitum fi buyutikum. Kalaulah kamu semua sembahyang di rumah-rumah kamu. Kama yusalli hadzal mutakhallif bi baiti. Seperti mana yang telah dibuat oleh orang-orang yang melanggar sunnah Nabi. La taraktum sunnata Nabi. Maka bermakna kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Walau taraktum sunnata Nabiikum la dalaltum. Kalau kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, maka kamu telah sesat. Ini kenyataan yang dibawa oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang terpendek di dunia. Dia ni orang OKU juga. Macam Abdullah bin Umi Maktum tadi OKU sebab muda. Abdullah bin Mas'ud ni OKU juga. Tapi sebab dia kerdil, dia pendek. Walaupun keadaannya OKU, mereka sangat menjaga solat berjemaah di masjid. Sehingga bagi mereka, meninggalkan solat berjemaah di masjid itu bermakna telah meninggalkan sunnah Nabi. Apabila meninggalkan sunnah Nabi, maka tiada yang akan berlaku kepada umat ini, melainkan mereka akan berada dalam keadaan yang sesat. Jadi tuan-tuan, inilah dia yang kita lihat, yang dikehendaki supaya kita melakukannya. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, jadi kita dapat dengar tadi bagaimana solat subuh dia merupakan satu solat yang dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita kena persembahkan penyaksian itu supaya bila malaikat bawa laporan, laporan yang merupakan laporan terbaik, kita menunaikan solat itu dalam keadaan yang sangat sempurna, yaitu berjamaah bukan berseorangan diri. Ya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, tapi nak tunaikan solat subuh berjemaah di masjid ini memang sangat susah. Kalaulah dia merupakan perkara yang senang, nescaya solat subuh di tempat-tempat kita akan meriah sepertinya meriah solat Jumaat. Tapi tahu saya tak ada lagi pun di negeri Selangor ni, di negeri Melaka, di negeri Johor dan di mana saja, tempat-tempat yang semayang subuhnya semeriah solat Jumaat. Padahal kalau kita buat bacaan di kawasan tersebut, ribuan orang-orang laki-laki yang setiap seorang daripada mereka ada kereta yang besar-besar, ada motor yang besar-besar, tapi tak sampai pun lagi. Jadi ini menunjukkan bahawa nak menunaikan solat subuh berjemaah ini tuan-tuan, satu perkara yang sangat sukar. Apabila iman kita berada dalam keadaan yang sakit, dan apabila kita tidak dapat memahami apa sebenarnya hikmah solat subuh ini. Tapi dia bukan pula satu perkara yang mustahil untuk ditunaikan. Kalau solat subuh itu mustahil ditunaikan secara berjemaah dalam keadaan sejuk, sekarang ini berjerembu pula, nescaya surau-surau kita dan masjid-masjid kita pasti akan sunyi. Tapi tidak ada. Di Syahram ini khususnya solat subuh ramai. Dan di merata tempat juga begitu. Jadi ini bermakna tuan-tuan, masyarakat kita masih lagi boleh dibentuk, masih lagi boleh dijaga dan diasuh untuk menjadikan solat subuh mereka semeriah solat Jumaat. Dan kita kena ingat tuan-tuan yang dihormati sekalian, Moshe Dayan, salah seorang pemimpin Israel, dia pernah berkata, kita orang-orang Zionis tak payahlah nak takut sangat dengan orang Islam. Selagi solat Jumaat mereka
seperti selagi solat subuh mereka, tidak seperti solat Jumaat mereka. Kita takut-takutlah. Sebab apa? Sebab mereka ini tahu melalui hadis-hadis Nabi, melalui ayat-ayat Quran, solat subuh ini tuan-tuan, dia petanda bahawa umat Muhammad itu berada dalam keadaan yang cukup mantap. Mantap imannya, mantap akidahnya, mantap kesatuannya. Selagi solat subuh sepi, yang ada hanya Pak Imam dengan Pak Bilal, diikuti juga dengan orang-orang yang gigi dah tak ada, yang ada busi saja, selagi itu Yahudi tidak akan takut. Tuan-tuan, saya tertarik dengan kenyataan Moshe Dayan itu. Daripada mana dia dapat tahu bahawa kekuatan Islam itu diukur melalui solat subuh? Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, maka kita akan dapat lihat perkara ini. Nabi SAW, tuan-tuan, dan juga mana-mana pendekar-pendekar dan juga pahlawan-pahlawan Islam, apabila mereka memulakan serangan dalam apa-apa peperangan, serangan itu akan dibuat selepas solat subuh. Cuba kita lihat dalam peperangan Khaibar. Dalam peperangan Khaibar tersebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Khaibar lailan. Sewaktu perang Khaibar, Nabi dia sampai ke Khaibar pada waktu malam. Daripada Madinah tu dia pergi Khaibar, jalan-jalan-jalan sampai di sana pada waktu malam. Memang dia datang dengan seorang Yahudi, tapi oleh kerana dia sampai pada waktu malam, dia tak sedar. Wa kana idza ata qauman bilailin lam yajzu bihim hatta yusbiha. Nabi bila dia sampai di sebuah tempat, dia nak sedar tempat itu, tapi kalau dia sampai pada waktu malam, dia takkan sedar. Falamma asbaha kharajatil yahudu bimasahihim wa mukabilihim. Bila Nabi sampai di Khaibar, dia berkemah di luar Khaibar. Bila waktu subuh, ya, orang Yahudi membangun tengok Nabi SAW dan sahabat-sahabat sudah berada di Khaibar. Ya, maka Nabi SAW pun bila tiba waktu subuh, apa dia kata? Kharibat Khaibar, hancurlah Khaibar ini. Inna idza nazalna bi sahatil qawmi fasa'a sabahul munzalin. Sesungguhnya kami, kata Nabi, apabila kami turun di sesuatu tempat untuk memerangi kaum tersebut, maka kami turun pada waktu subuh, dan pada waktu subuh itulah akan menjadi kecelakaan kepada golongan-golongan yang telah diberi peringatan tetapi tidak mau mendengar. Maksudnya Nabi kata, bila aku serang, aku serang pada waktu subuh. Selepas solat subuh ditunaikan, Nabi serang, dan subuh itu akan menjadi waktu yang celaka bagi musuh, kata Nabi. Jejak langkah Nabi ini diikuti oleh para sahabat yang lain, diikuti oleh para pahlawan yang lain. Umpamanya kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi, beliau tidak akan melancarkan serangan melainkan selepas tunai solat subuh berjemaah. Kita tengok dalam peperangan Zallaqah yang berlaku di Spain, orang-orang Kristian berjumlah 100 ribu orang, orang Islam berjumlah 30 ribu orang. Sikit sangat orang Islam. Tetapi Muhammad Ibn Tashfin memerintahkan para tenteranya bangun solat tahajud, dan bila masuk waktu subuh, mereka tunaikan solat subuh berjamaah, dan lepas subuh itu mereka melakukan serangan kepada orang-orang Kristian. 100 ribu orang tentera Kristian yang selamat balik ke rumah mereka hanya 7 orang sahaja. Ini pengalaman dalam peperangan Zallaqah yang berlaku di Spain. Kejadian yang sama berlaku dalam peperangan Ainul Jalur, satu peperangan yang berlaku antara Sultan Qabbas, Sultan Islam dari Mesir, berperang melawan orang-orang Mongol yang datang mengganas dari Mongolia nak serang negara umat Islam.
mereka nak masuk ke Mesir, Sultan Qabbas dia mengamalkan sunnah Nabi. Kerajaan Mongol ni tuan-tuan bukan kerajaan yang calang-calang kerajaan. Kerajaan Abbasiyah jatuh di tangan mereka. Mereka sembelih orang Islam, mereka sembelih kambing di tepi jalan. Sehingga pada waktu itu orang Islam kata, mereka buat satu perumpamaan untuk benda-benda yang mustahil. Macam kita, tunggu kucing bertanduk lah. Itu makna tak mungkin dapat. Tapi bagi orang Arab pada waktu itu, mereka buat peribahasa untuk benda-benda yang mustahil. Engkau tunggulah Mongol kalah, baru kau dapat. Nak ceritanya, mereka menganggap Mongolia satu kerajaan yang tak boleh dikalahkan. Tiba-tiba apabila orang Mongol itu tuan datang ke Mesir, dia disambut oleh Sultan Qabbas yang memerintahkan sahabat-sahabatnya tunaikan solat tahajud dan bangun solat subuh berjamaah. Mereka membaca qunut nazilah. Selepas subuh ditunaikan, baru serangan dilancarkan. Dalam peperangan Ainul Jalut ini, perwira-perwira Islam sendiri terkejut. Bagaimana kerajaan Mongolia yang begitu kuat ini begitu mudah mereka tumpaskan? Kalau kita tengok lagi tuan-tuan, ketika kemarahan tentera-tentera Islam di zaman Sayyidina Umar dalam satu peperangan yang dipanggil peperangan Tusta, setahun setengah orang Islam mengepung satu tempat di Parsi namanya Tusta. Setahun setengah, bukan jumlahnya sedikit tuan-tuan, kepung nak kalahkan Parsi. Tiba-tiba pada hari itu, sebelum masuk waktu subuh, mereka berjaya menembusi kubu musuh selepas setahun setengah mengepung. Bila mereka berjaya bolos masuk ke dalam kubu Parsi, kehadiran mereka disambut oleh 150,000 orang tentera Parsi. Sedangkan tentera Islam pada waktu itu berjumlah 30,000 orang sahaja. Dalam peperangan ini, seperti mana yang dilaporkan oleh Anas bin Malik, kami berperang dengan orang-orang Parsi yang seramai ini. Dan dalam peperangan itu, kami berperang dengan penuh keberanian. Ya. Bila kami berperang, akhirnya kami menang. Tapi sayang kemenangan itu kami perolehi ketika waktu subuh hampir selesai. Anas bin Malik pada perang Tusta ini tak sempat tunai solat subuh. Tapi walau bagaimanapun, waktu subuh ini adalah waktu kemenangan untuk orang Islam. Dalam peperangan Tusta ini, sahabat sampai tak sempat sembahyang subuh. Nak solat macam mana? 150,000 tentera Parsi berdepan dengan 30,000 tentera Islam. Pedat bertemu pedat, mengecik-ngecik darah, tak sempat nak sembahyang. Dekat-dekat matahari nak naik, baru peperangan itu habis. Orang Islam dapat kemenangan. 150,000 tentera Parsi tewas. Tapi sayang Anas bin Malik melaporkan, pada hari tersebut, itulah kali pertama aku terlepas solat subuh kerana sibuk peperangan. Tapi macam mana pun, kita dapat lihat di sini bagaimana waktu subuh adalah waktu keramat bagi umat Islam. Dia waktu kemenangan. Anas bin Malik dia buat satu komen bila orang tanya dia, apakah tuan tidak berbangga dengan pembukaan kota Tusta jatuh ke tangan umat Islam? Apa kata Anas bin Malik? Yauman Tusta, aku tak heran dengan hari Tusta itu. Laqad da'at minni salatu subuh. Pada hari tersebut aku terlepas solat subuh, tak ada makna bagi aku. Walaupun Anas bin Malik mengatakan bahawa pada dia peperangan Tusta itu tak ada makna sebab dia terlepas solat subuh, tetapi kita dapat faham di sini bahawa subuh itulah waktu keramat bagi perjuangan Islam. Di situlah waktu Allah memberikan kemenangan kepada Islam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca dalam surah apa je, Al-Adiyat, adik-adik pernah apa surah Al-Adiyat? Apalah? Cuba cari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Adiyat dhabha, fal-Muriyat qadha, fal-Mughirat
sehingga bila ladang kuda itu bertemu dengan batu, merecik api. Allah bersumpah dengan kuda tersebut. Cuba tengok. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang tangkas berlari. Ya. Wal muriyati qalaha, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran nafasnya, serta mencetuskan api dari telapak kakinya dan menurut menyerbu musuh pada waktu subuh. Fal muhira isubha, Allah bersumpah dengan nama kuda-kuda perang yang menyerang musuh pada waktu subuh. Mengapa Allah tidak bersumpah dengan kuda-kuda perang yang menyerang musuh pada waktu subuh? Mengapa tidak bersumpah dengan kuda-kuda perang yang menyerang pada waktu asar? Adakah Allah saja-saja sebut? Maha suci Allah daripada melakukan sesuatu secara saja-saja, melainkan dia nak memberi mesej kepada kita bahawa waktu subuh ini hendaklah kita jaga, kerana ia merupakan waktu kemenangan bagi umat Islam. Kita dari Selangor pun baru-baru ni tunggu pukul 2 tak menang lagi, pukul 3 tak menang lagi. Dekat-dekat subuh baru istihar, Selangor menang, jatuh pada Pakatan Rakyat. Takbir Allah Akbar. Dan orang kata subuh tu baru kemenangan. Dia nak tipu je mana pun, tak boleh tipu. Akhir sekali jelas kita menang. Kerajaan majoriti tapi tak dapat memerintah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, jadi subuh ni tuan-tuan, kita kena jaga kita betul-betul. Dia waktu kemenangan. Sebab itu masjid-masjid perlu diramaikan jemaah pada waktu subuh. Kalau kita nak jatuhkan Israel tu, subuh ni kita kena jaga. Kita kena pastikan subuh kita semeriah solat Jumaat. Dan di situ Tuhan kata ukuran kekuatan bangsa. Dan kita kena ingat juga tuan-tuan, selain subuh ini waktu kemenangan, dia juga merupakan waktu kemusnahan. Kalau kita tak jaga betul-betul waktu subuh, rumah ni gelap, masjid ni gelap, surau ni gelap, habis. Saya pernah sekali pergi hari keluarga di Tanjung Kelip. Belikannya resort tu surau ni tak berapa nak selesa. Saya dan rakan-rakan staff kereta pergi ke Tanjung Kelip cari masjid. Ada masjid tapi subuh tak nyata. Kita tunggulah dekat luar bila nak bila nak datang. Tak datang. Dah 15 minit waktu subuh, saya pun start kereta cari tempat lain. 3 km dari situ baru jumpa satu masjid. Allahuakbar. Sebab itu pejuang-pejuang Islam kena perkuatkan perjuangan kita di sana, supaya masjid-masjid Allah ini dapat kita imarahkan. Baklah subuh gelap. Jadi subuh ni kalau kita tidak imarahkan, Quran kata dia juga waktu kemusnahan. Kamu tak jaga waktu subuh, waktu subuh lah Allah akan hancurkan. Mana dalil? Dalilnya cukup banyak. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Hud ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana dia menghancurkan umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut ni jahat tuan. Satu umat yang melanggar perintah Allah, tidak berkenan dengan orang perempuan, dia kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, perbuatan bodoh. Nabi Lut datang berdakwah kepada mereka. Mereka lawan Nabi Lut. Mereka kata Nabi Lut tak betul. Mereka kata Nabi Lut gila. Mereka lawan, mereka sanggah Nabi Lut. Termasuk yang menyanggah Nabi Lut ialah isterinya sendiri. Bila Nabi Lut berdakwah dengan penuh keikhlasan, tiba-tiba keikhlasan itu dibalas dengan perkara yang tidak sewajarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, telah tiba masa kaum Lut ini dihancurkan. Dalam surah Lut ayat 81 Allah menyebut, qalu ya Lut inna lulus inna rusulu rabbika lam yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi kit'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibaha ma asabahu inna mau'idahum asra
maknanya malaikat-malaikat tadi datang berjumpul dengan Nabi Lut. Lalu mereka berkata, ya Lut, kami ini malaikat-malaikat yang dihantar oleh Allah untuk menghancurkan kaum kami. Oleh itu, pergilah engkau berundur dari sini bersama dengan keluargamu pada tengah-tengah malam. Dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpa azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Inna mau'idahum subuh, alaysa subhu biqarib, kata Allah. Sesungguhnya waktu untuk aku musnahkan mereka ialah pada waktu subuh. Dan bukankah subuh itu sudah dekat? Ketika malaikat menyampaikan berita ini kepada Nabi Lut, Nabi Lut mengumpulkan kaum keluarganya kecuali istrinya yang durhaka. Dia kumpulkan sahabat-sahabatnya, dia kata, kita lari malam ini. Sebab apa? Sebab aku dapat maklumat malaikat akan hancurkan kampung ini. Ini kasih sayang Allah kepada Nabi Lut dan kepada semua pejuang-pejuang Islam. Sebelum dia hancurkan kampung itu, dia beri maklumat, keluar semua. Bila Nabi Lut keluar, masa nak keluar tu subuh, dekat-dekat nak masuk, Nabi Lut segera berlari keluar. Bila dia keluar saja, masuk saja Fajar Shadiq, kalau tempat kita diazankan laungan azan yang merdu. Tetapi bagi umat Nabi Lut ketika itu, masuk saja waktu subuh, Allah hancurkan kampung mereka sehancur-hancurnya. Jadi umat Nabi Lut hancur pada waktu subuh. Al-Quran juga menceritakan bagaimana umat Nabi Soleh juga hancur pada waktu subuh. Al-Quran menceritakan juga beberapa umat yang lain dihancurkan oleh Allah pada waktu subuh. Jadi kita kena ingat, bila kita dah faham bahawa waktu subuh ini adalah waktu keramat, di mana Allah memberi kemenangan kepada umat Islam selalunya pada waktu subuh. Dan pada waktu subuh juga lah tuan-tuan, waktu Allah nak menghancurkan kaum-kaum yang durhaka. Sebab itu pada waktu ini kita kena jaga betul-betul. Kita kena pastikan betul-betul subuh itu kita imarahkan dengan perkara-perkara yang baik. Datang solat berjamaah, kemudian berkuliah subuh, kemudian duduk kita sehingga terbit matahari. Ini amalan-amalan diajar oleh Nabi SAW. Namun begitu tuan-tuan, bila umat Islam tak tahu perkara ini, mereka anggap waktu subuh ini waktu biasa. Sebab itu kadang-kadang ada orang datang sembahyang subuh, tapi sebulan lepas itu tak datang, 3 bulan baru datang dapat untuk solat subuh. Ada orang yang langsung tak datang solat subuh. Solat subuh ada, tapi subuh tak ada. Ada orang subuh pun tak ada, subuh pun tak ada, lenyap huyuk satu waktu pun tak ada. Rupanya dia sembahyang dekat rumah. Dan kita dah dengar hadis-hadis yang saya bacakan tadi, bagaimana Nabi SAW menegah daripada menunaikan solat walaupun berjemaah di rumah. Lebih-lebih lagi waktu subuh yang sangat mulia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita dapat budayakan subuh ini semeriah Jumaat, kita dah dapat merasa dan kita dah dapat hidulah. Ini waktu untuk umat Islam meraih kemenangan. Tetapi sebelum itu kerjanya banyak tuan-tuan. Kerjanya banyak. Nak mengajak setiap umat Islam datang solat subuh, bukan sekadar kita boleh ajak. Banyak proses-proses dakwah yang perlu dilakukan sebelum itu. Pada malam ini saya nak bacakan hadis-hadis Nabi dan juga firman-firman Allah serta kata-kata sahabat bagi menampakkan kepada kita betapa berharganya waktu subuh. Ya, solat subuh berjemaah ini tuan-tuan, kata Nabi, dia merupakan lesen besar untuk masuk syurga Allah. Sabda Nabi SAW daripada Abi Musa Al-Ash'ari, kata Nabi, man sallal badaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menunaikan solat subuh dan asar, istilahnya di sini al-badaini, dua waktu sejuk. Siapa-siapa yang menunaikan solat dua waktu sejuk, yaitu subuh dan asar, maka
satu orang itu masuk ke dalam surga Allah. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi nak berdusta kepada kita? Siapa di kalangan tuan-tuan di sini yang tidak berminat untuk masuk surga Allah? Saya rasa tak. Tanya pelacur yang sedang buat dosa. Tanya orang sedang mabuk minum haram. Awak nak masuk surga tak? Nak, kata dia. Walaupun dia sedang mabuk dan berzina. Sebab surga ini semua orang tahu satu tempat yang kalau kita masuk, kita akan terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya terlepas daripada api neraka Allah merupakan satu nikmat yang besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bila kita tunaikan solat subuh berjamaah, ia juga jaminan bahawa kita tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yal jannaru ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka seseorang yang sembahyang sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Artinya, siapa yang jaga solat subuh berjamaah, solat asar berjamaah, orang ini tidak akan masuk ke dalam api neraka Allah. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menipu kita. Ya, tuan-tuan. Dan kita dapat lihat kalau kita tunaikan solat subuh, kita akan senantiasa berada di bawah penjagaan Allah. Kita tak perlu bodyguard untuk jaga kita. Kan saya sebut tadi, dalam beberapa peperangan, para sahabat meraih kemenangan yang besar, semua itu dibuat selepas mereka tunaikan solat subuh. Tengok sabda Nabi SAW, "Man solla subha jama'atan fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa yang menunaikan solat subuh berjamaah, dia berada di bawah jagaan Allah. "Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi min syai' fayudrikuhu wa yakubbuhu fi nar jahannam." Siapa tunaikan solat subuh, orang itu berada di bawah penjagaan Allah. Tiba-tiba ada di kalangan manusia tak percaya, dia pergi usik orang yang tunaikan solat subuh berjemaah. Setara mana Allah nak jaga kau kan? Allah kata, kamu jangan cabar aku untuk membuktikan bahawa aku menjaga orang yang tunaikan solat subuh. Kata ulama, kalau orang yang tunaikan solat subuh diganggu-gugat juga oleh manusia yang lain, maka yang akan membalasnya ialah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena Allah dah jamin dah bahawa menunaikan solat subuh berjamaah, orang itu akan berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang ganggu orang yang tunaikan solat subuh, maka Allah taala akan mempertahankan orang tersebut. Karena ini janji Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak pergi berperang, tunaikan solat subuh berjamaah. Kalau kita nak pergi berdemonstrasi, tunaikan solat subuh berjamaah. Kita akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita diusik juga, maka kita serahkan orang yang mengusik kita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita bahawa bila kita tunaikan solat subuh berjamaah ini tuan-tuan, kita akan dapat rezeki yang barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, kau berkatilah umat aku pada waktu subuh-subuh mereka. Bayangkan kita datang ke masjid pada waktu subuh. Ya. Ibarat kita ni pemandu taksi. Orang bawa taksi ni tuan-tuan, kalau dia keluar pukul 10 pagi, habis dah passenger orang lain kebas dah. Sebab pagi-pagi kalau orang nak pergi kerja perlu pada taksi. Begitu juga orang jual nasi lemak tu. Kalau dia mula buka gerai pukul 10 pagi, orang tak beli dah. Tapi cuba lihat seorang penjual nasi lemak, seorang pemandu taksi, pagi-pagi lagi dia dah bangun dengan solat tahajud.
Lepas mendengar azan, dia terus sembahyang subuh berjemaah di masjid. Selepas itu, dia akan bertemu dengan pelanggan-pelanggan yang ramai. Karena waktu itulah orang nak pergi kerja. Sebab itu bila kita bangun pagi, luas rezeki kita. Karena Nabi SAW telah mendoakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Jadi tunaikanlah solat subuh berjemaah di masjid untuk mendapat rezeki yang barakah. Dan kalau kita lihat juga Nabi SAW berjanji kepada kita, orang yang menunaikan solat subuh berjemaah di masjid, orang ini akan melihat Allah Ta'ala di dalam surga setelah dia melihat matahari. Ini nikmat yang paling besar. Masuk surga itu memang besar dan nikmat itu. Tapi bila kita masuk surga, bila orang kata siapa nak tengok Allah, kalau kita diberi peluang untuk tengok Allah, kita akan tinggalkan 10 bidadari yang lawa-lawa yang sedang murung kita. Karena melihat wajah Allah itu lebih besar nikmatnya daripada nikmat bersama bidadari. Bagaimana caranya? Nabi kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Hei umatku, kata Nabi, kamu akan dapat melihat Tuhan kamu seperti kamu dapat lihat bulan. La tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la taghribu 'ala salati qabla tuluk asy-syamsi wa qabla ghurubiha fa'al. Maka jika kamu semua semampu-mampunya dapat menunaikan solat subuh dan solat asar, tunaikanlah solat ini kedua-dua berjamaah. Karena ini jaminan kamu akan dapat lihat wajah Allah setelah kamu dapat lihat matahari dan bulan di dunia ini. Jadi siapa yang tidak mau melihat wajah Allah, tuan-tuan, dan ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan Nabi SAW juga menyebut bahawa bila kita tunaikan solat subuh asar berjemaah di masjid, ini tanda kita dia benar-benar seorang muslim yang sejati. Karena di zaman Nabi SAW, tuan-tuan, orang munafik ini solat subuh satu, solat isyak dua, ini solat yang paling berat sekali untuk mereka tunaikan. Sebab orang munafik dalam hati dia tak ada Islam. Dia saja nak tunjukkan dia di luar Islam. Jadi dia cari jalan untuk waktu-waktu yang boleh orang nampak dia Islam. Jadi kalau solat subuh waktu gelap, orang tak nampak dia solat subuh. Kalau waktu isyak dah malam, orang tak nampak. Sebab itu orang munafik zuhur dia rajin pergi. Sebab matahari terang, orang pun nampak. So apa pun ambil gambar, oh dia pergi solat zuhur, tengok aku Islam. Ya, tapi solat subuh bagi orang munafik, mereka ini tidak pergi. Sebab itu kita lihat Nabi SAW menyebut kita dalam banyak hadis, laisa salatu afdal 'alal munafiqin min al-fajr wal 'isha. Tiadalah solat yang paling berat sekali bagi orang-orang munafik melainkan solat subuh dan juga solat isya. Dan kita lihat Nabi SAW telah mendidik para sahabat sehingga sahabat dapat menjadikan solat subuh berjemaah di masjid itu ukuran antara munafik dengan tidak munafiknya seseorang itu. Ini dijelaskan oleh Ibnu Umar, kata kunna idza faqadna ar-rajula fi salati al-isha wa salati al-fajri asabna bihi dhahr. Kami, kata Ibnu Umar, apabila kami kehilangan seorang laki-laki dalam solat subuh dan juga solat isya, maka kami mula memandang serong kepada mereka. Sebab apa? Sebab yang tak datang subuh berjamaah, yang tak datang isya berjamaah di zaman Nabi ialah orang-orang munafik. Sebab itu kita dapat lihat para sahabat tuan-tuan cukup-cukup jauh solat subuh mereka. Dan solat subuh yang mereka jaga, tuan-tuan, bukan sekadar solat subuh datang imam datang yang akhir baru dia takbir, tidak. Kadang-kadang kita dijaga juga, kan? Tapi macam mana pun alhamdulillah lah, imam datang yang akhir dah dan assalamualaikum Allahu Akbar, alhamdulillah dapat datang. Tapi para sahabat, mereka tunaikan solat subuh
Mereka sedar subuh itu rahsia Musa. Sebab itu mereka berebut untuk mengamalkan satu perintah Nabi. Satu sunnah Nabi apa dia? Tunaikan solat subuh dalam keadaan mereka sempat bertakbir atau ihram bersama dengan imam. Sebab fadilat dan faedah sangat besar. Apa kata Nabi? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin." Barang siapa yang menunaikan solat kerana Allah selama 40 hari secara berjamaah, yudrikul takbiratul ula, dan dia dapat takbiratul ihram bersama dengan imam selama 40 hari, kutibalahu bara'atan, dituliskan untuk dia dua kelepasan. Yang pertama apa? Bara'atun minan nar, lepas daripada api neraka Allah. Wa bara'atun minan nifaq, dan lepas daripada sifat kemunafikan. Ini usaha yang dibuat oleh para sahabat. Datang solat subuh mudahlah berjemaah. Mereka cari kalau boleh takbir atau ihram bersama imam. Para fuqaha dalam membahaskan hadis ini, maksud dapat takbir atau ihram bersama imam, ada di kalangan mereka menyatakan bahwa bila imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Terus ada yang kata maksud dapat takbir atau ihram dengan imam, selagi imam tidak rukuk, dia dapat takbir dengan imam walaupun sedikit terlewat, masih lagi termasuk dalam mendapat takbir bersama dengan imam. Walau macam mana pun, kita cuba cari yang terbaik, segera datang menunaikan solat subuh berjemaah di masjid. Apabila kita mendengar azan, kita sudah pun siap memakai pakaian, sudah pun siap berwangi-wangian. Dan bila kita mendengar azan, terus kita menunaikan sembahyang sunat qobliyah, sembahyang sunat fajar di rumah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, dia tunaikan sembahyang sunat fajar ini di rumah, dan dia cukup jaga sembahyang sunat fajar ini. Melalui hadis-hadis dari Siti Aisyah, kita mendapati bahawa ada satu sembahyang rawatib yang Nabi akan jaga betul-betul walaupun dia dalam musafir. Karena Nabi kita ni tuan-tuan, kalau dia bermusafir, kalau dia sibuk sangat, sembahyang qobliyah dan ba'diyah dia tak buat. Dia nak pergi ke syaf katakan, nak terkejar-kejar, dia tak buat dah qobliyah dan ba'diyah sembahyang rawatib. Tapi bila tiba sembahyang subuh, sembahyang sunat itu dia tetap jaga ketika dia mungkin walaupun dia bermusafir. Kita dapat lihat ketika Nabi balik daripada peperangan Khaibar, Nabi berada dalam keadaan yang terlalu letih, tak sempat sampai ke Madinah, menyebabkan Nabi terpaksa berkemah di tengah jalan pada waktu malam. Oleh kerana nak pastikan mereka dapat solat subuh, Nabi telah memerintahkan Bilal dan Rabah untuk menjaga dan berjaga pada malam itu. Jaga betul-betul, takut terlepas subuh. Bilal dan Rabah dan juga anggota-anggota keselamatannya pada malam itu jaga, nak pastikan tak ada orang yang terlambat solat subuh. Tapi sayang, bila berabah dekat-dekat nak subuh tu, dia pun tumbang juga. Padat pun balik merah, bukan balik tengok konser, bukan balik tengok bola. Mereka balik daripada peperangan Khaibar. Nabi dah letih dah, tidur, baru sahabat tidur. Bila berabah di semua jari dengan kawan-kawannya, mula-mula jaga juga, tahan juga biji mata tu. Dekat-dekat subuh dia pun sandar dekat kaki unta, sandar. Tiba-tiba Nabi sedar matahari dah hadir atas muka dia. Bermakna pada hari tersebut Nabi terlepas solat subuh pada waktu itu. Itulah sekali. Itu berapa kali? Itu berapa kali terlepas solat subuh? Nabi terlepas solat subuh kerana balik perang Khaibar. Kita balik kerana belum kahwin, balik kerana tengok bola. Akhir sekali subuh di luar tu. Bila Nabi bangun dari solat subuh, dari tidur dia itu, perkara pertama yang Nabi perintahkan para sahabat ialah tunaikan qada solat sunat subuh. Nabi tak suruh mereka sunat qada subuh. Nabi kata qada dulu solat sunat subuh. Para sahabat pun qada solat sunat subuh
Selepas itu barulah mereka qamat dan mereka dirikan sembahyang subuh berjamaah secara qada beramai-ramai. Jadi ini menunjukkan bahwa sembahyang sunat sebelum subuh itu tentuan dia punya keistimewaan tak sama dengan sembahyang rawatib yang lain. Sebab Nabi sangat menjaga itu. Tentuan yang dihormati sekalian, Nabi juga berjanji kepada kita bahwa kalau kita jaga solat subuh secara berjamaah ini, bila kita bangkit di akhirat nanti, kita akan bangkit dengan cahaya yang sempurna pada tubuh badan kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada menyebut bahwa manusia ini bila bangkit di akhirat nanti semua akan bercahaya. Semua akan bercahaya. Orang munafik pun akan bercahaya di akhirat. Tapi bila mereka bangun dari kubur, mula-mula semua orang sama dengan cahaya. Jalan sampai dekat padang mahsyar, makin lama makin malam sampai depan Allah tak ada cahaya. Tapi ada satu manusia, kata Nabi, dia bangkit daripada kubur nanti, tubuh badannya sempurna cahaya. Hatta dia berjalan ke padang mahsyar, ketika dia diadili di depan Allah, dia bercahaya dengan cahaya yang sempurna. Ya. Nabi bersabda daripada Abdullah bin Aus, Nabi berkata, "Bashiril masyaina fi dhami ila al-masajid bin nurit tam yaum al-qiyamah." Berikan khabar gembira kepada orang yang berjalan kaki pada malam yang gelap gulita ke masjid Allah. Khabar gembira apa? Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bayangkan tuan-tuan, betapa leganya kita bila kita berada di depan timbangan Allah. Sewaktu kita dimuhasabah oleh Allah, ketika itu kepala kita bercahaya, mata kita bercahaya, tangan kita bercahaya. Tapi tuan-tuan jangan pula bayangkan bahawa menakutkan bercahaya. Sebab peraturan dan juga kecantikan di alam akhirat tak sama ukurannya dengan kecantikan di alam dunia. Atas dunia ni kalau mata bercahaya,